Polisi menangkap pencuri emas 2,6 kg hiasan kubah di Masjid Al-Huda, Kabupaten Buru, Maluku. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terlilit utang. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Pulau Buru menangkap satu pelaku pencurian hiasan kubah masjid berlapis emas berinisial AG. Kapolres mengungkapkan tersangka melakukan aksinya dengan menggunakan dua buah tangga kayu, tali nilon, serta menggunakan kayu sepanjang 5 meter yang ujungnya ditancapkan besi sebagai pengait. Tersangka kemudian mengaitkannya pada hiasan kubah dan menariknya hingga hiasan berlapis emas itu jatuh di atap masjid. Saat diperiksa, tersangka AG mengaku aksinya ini dilakukan lantaran desakan kebutuhan ekonomi. Dirinya memiliki banyak utang sehingga nekat mencuri untuk menebus utang piutangnya. Pembuatan disini ada nama Raja, ini Bapak Imam. Kemarin pada saat pembuatan keterangan dari si tersangka bahwa ada beberapa orang yang ikut bersama dia. Setelah kami mengamankan 4 orang ini, ya, dilakukan pemeriksaan, ya, secara terpisah. Itu didapat keterangan tidak ada kesesuaian, ya. Jangan lupa subscribe ya.